Tuhan dalam apapun yang kalian lakukan, Om Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kalian pun dapat menghasilkan buah-buah yang luar biasa dari setiap layanan kalian. I pray for the best for you dan tetap semangat dan juga jangan lupa untuk melakukan segala sesuatu kepada cinta yang besar. Thank you. Jadi orang muda Katolik yang selalu menebarkan ajaran-ajaran agama Katolik, yaitu cinta kasih dimanapun kita berada, tapi dengan tindakan-tindakan kita. Dan juga satu pesan saya, kalian harus belajar menjadi manusia. Nanti ketika kamu sudah memahami sebuah agama, kamu tidak akan menjadi Tuhan, tetapi tetap menjadi manusia dan memanusiakan manusia yang lain. Wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya.